Brigjen Hendra Kurniawan menjadi tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hendra merupakan perwira tinggi yang diperintah Irjen Verdi Sambo untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Dikabarkan Hendra berangkat ke Jambi bersama 3 perwira dan 4 bintara, naik private jet dari Bandara Soekarno-Hatta. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi akan menanyakan kabar tersebut kepada penyidik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi Hukum DPR membeberkan peran Hendra. Hendra kepada keluarga menjelaskan kronologi kematian Brigadir J sesuai dengan arahan Sambo. Keluarga diminta tidak merekam pertemuan tersebut dengan alasan masalah aib. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri itu akan menjalani sidang etik oleh Komite Kode Etik Polri. Hendra dan kawan-kawan diduga mengambil, memindahkan, hingga merusak alat bukti berupa rekaman CCTV di rumah dinas Sambo di Duren 3. Dari 7 tersangka, 3 sudah mendapatkan hukuman penghentian tidak dengan hormat. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Kompol Cak Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo.